Ya, silakan. Tetap satu tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat, hamba Allah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat silaturahim, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa sudah satu minggu Ramadan kita lewati. Ramadan yang penuh keberkahan. Ramadan merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenapa kita katakan Ramadan merupakan anugerah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan kepada bulan Ramadan ini. Banyak sekali keistimewaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Di antara keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa pada bulan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajibkan kita berpuasa pada bulan-bulan lainnya. Ada beberapa puasa yang kita dianjurkan untuk melakukannya di luar bulan Ramadan, tapi hukumnya tidak wajib. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bukan bulan Masehi, bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, tapi bulan Hijriah, mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, setiap tahun, kecuali bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh. Ini namanya puasa Al-Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih, hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Kalau kita masih kurang, Bapak dan Ibu, dengan puasa itu, Senin Kamis masih kurang, puasa yang 3 hari tadi juga masih kurang, kita bisa tambah, dan ini maksimal, yaitu puasa Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Hari ini puasa, besok tidak, besok lagi puasa, seterusnya lagi tidak. Itu namanya puasa Nabi Daud. Ini juga puasa yang sangat baik. Tapi puasa ini semua hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Adapun puasa Ramadan hukumnya wajib. Yang tidak berpuasa dosa. Di salah satu keistimewaan pada bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua tanpa terkecuali laki-laki perempuan yang sudah balik untuk berpuasa. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat khusus tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa hukumnya wajib. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat hamba Allah rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Tidak banyak. 1 tahun itu 12 bulan, hanya 1 bulan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kita berpuasa. Tidak lebih dari itu. Bilangannya pun terbatas, paling lama 30 hari. Tidak pernah Ramadan 31 hari. Paling banyak 30 hari. Bapak dan Ibu, memang kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita atau permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk beribadah kepadanya itu tidak banyak. Allah minta sedikit saja. Allah sediakan buat kita 12 bulan dalam 1 tahun. Allah hanya minta 1 bulan saja untuk berpuasa. Ya. Nah, karena itu sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena Allah hanya minta sedikit. Masih ada 11 bulan lain yang kita tidak berpuasa. Kalaupun mau puasa seperti kita katakan tadi itu hanya sebatas anjuran, bukan kewajiban. Jadi Allah tidak minta banyak. Allah memang tidak ingin kita ini susah, karena sebagian orang puasa itu susah, ya, siksaan tersendiri. Tidak makan, tidak minum seharian. Ya. Ada orang yang mulai sahur dia tidur dan tidak bangun kecuali menjelang buka. Begitu susahnya. Nah, tentu saja kita mudah-mudahan tidak demikian. Ini puasa tadi sudah disebutkan, ya. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas, ya. Kalau yang seperti itu tentu puasanya tidak berkualitas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya minta kepada kita sedikit. Kita lihat yang lain dalam bab ini, ya, dalam bab sedikit ini. Sholat umpamanya itu kewajiban pertama. Kewajiban pertama sebelum puasa ini adalah sholat, ya. Di sholat itu lebih utama daripada puasa. Jadi kalau umpamanya ada orang puasa tetapi dia sholat itu terbalik, ya. Puasa ini lebih utama, ya. Saya sampai dalam sunnah menyebutkan tidak ada 1 ibadah pun di dalam Islam yang keutamaannya melebihi keutamaan ibadah sholat. Tidak ada. Jadi harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi kita puasa sementara kita tidak sholat. Nah, contoh yang tadi, habis sahur tidur, tidak bangun kecuali menjelang buka, berarti subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, ya. Buka kemudian mungkin kekenyangan, maghribnya juga nggak sholat. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi. Kita kembali kepada bab sedikit, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita sedikit saja, walaupun dia memberi kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah tantang kita. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Begitu banyaknya. Jadi kita diberikan nikmat yang begitu banyak, mulai kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, tapi Allah hanya minta kepada kita sedikit saja. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa melaksanakannya. Tadi puasa sebagai kita contohkan, Allah sediakan kita waktu dalam 1 tahun 12 bulan. Allah hanya minta 1 bulan saja. Karena dalam bab sholat Kita diberikan oleh Allah Ta'ala waktu dalam satu hari satu malam 24 jam. Ya, 24 jam. Lalu Allah minta pengorbanan kita. Allah minta kepada kita untuk mengorbankan waktu yang 24 jam itu sedikit untuk sholat. Ya boleh kita hitung umpamanya satu kali sholat itu kira-kira kita perlu waktu berapa menit? Yang sedang ya, jangan terlalu cepat. Karena ada sholat yang cepat. Kira-kira berapa Pak? Mulai wudhu, ya wudhu harus dihitung juga wudhunya, kemudian sholatnya ya. Ya kita hitung 15 menit ya, supaya gampang hitungnya. Ya 15 menit ya, mulai wudhu sampai sholat ya. Nah 15 menit kita alihkan 5, berapa? 2 jam. Oh, 1 jam 1 jam seperempat saja. 1 jamnya katakanlah 5 yang 5 kali itu 1 jam setengah. 1 jam setengah. Allah minta kita untuk mengorbankan waktu yang diberikan kepada kita yang jumlahnya 24 jam itu. Allah hanya minta 1 jam setengah saja untuk apa? Untuk sujud kepadanya. Ya Allah tidak minta banyak. Masih banyak yang tersisa, 23 jam setengah lagi sisanya. Tapi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak memikirkan ini. Ternyata banyak orang yang masih pelit dengan waktunya, masih sayang-sayang dengan waktunya. Terbukti masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Bapak Ibu, saya teruskan. Kelihatannya konsentrasi kita mulai buyar. Maaf. Ya. Nah, jadi kita Bapak Ibu semua, kita teringat dengan ucapan Rasulullah SAW, ya, ini berhubungan dengan ini. Kata Nabi, ini perkataan orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan. Ya, ini perkataan orang yang berpuasa mempunyai 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan saat dia berbuka. Tambah lagi kita. Ya. Jadi belum buka saja sudah mulai timbul tampak kegembiraannya ya. Belum berbuka ya. Ya. Yang kegembiraan yang pertama adalah inda fitrihi saat dia berbuka. Kita belum buka saja. Beda saya. Sudah beda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wafarhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, gembira saat kita bertemu dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali kepada masalah sholat. Nah, kembali kepada masalah sholat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kepada kita untuk mengorbankan waktu kita demi menghadapinya, bersujud kepadanya. Ya paling lama 1,5 jam. Masih banyak orang yang tersisa. Ya ternyata pada faktanya masih banyak orang yang pelit dengan waktunya, masih banyak orang yang perhitungan dengan waktunya, sayang-sayang meninggalkan pekerjaannya. Apalagi prinsip orang yang tujuannya selalu materi, waktu adalah uang. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman belakang mengenal, kemudian yang kedua. Contoh yang kedua. Maju di muka di belakang maju nah silakan Pak maju ke belakang supaya yang punya tanah adalah dikit tadi aja baik satu lagi contoh ya ini maksudnya supaya kita berpikir ya bagaimana kewajiban itu sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah sesuatu yang memberatkan kita. Dan manfaatnya pun semuanya kembali kepada kita. Kita jangan terlalu perhitungan. Ya, perhitungan dengan waktu kita sehingga kita tidak mau sedikit pun mengorbankannya demi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala demi beribadah kepada Allah. Contoh yang lain juga yang beratnya sedikit. Zakat. Nah, zakat. Dalam Islam, orang yang memiliki kelebihan harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat harta dan hartanya berlebih. Ya. Setelah memenuhi syarat-syaratnya, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat. Dan zakat itu pun tidak banyak. Zakat itu sangat sedikit. Ya. Zakat itu hanya 1/40 dari harta yang kita miliki. Dan harta yang kita miliki itu pun tidak semuanya harus kita zakati. Sebagai contoh umpamanya zakat harta. Tidak serta-merta kita punya harta atau punya uang lah umpamanya ya. Tidak serta-merta kita punya uang, punya tabungan umpamanya kemudian wajib kita zakati tidak. Harta yang wajib dizakati itu kalau sudah sampai nisabnya. Dan nisab harta itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau belum sampai harta kita mencapai senilai dengan 85 gram emas, belum wajib kita zakati. Sekarang emas berapa 1 gram? 46. Mahal ya kan? Ya katakan nampaknya 500.000 ya, kalikan 85. Berapa juta? 42 juta ya. 4, ya katakanlah 40 juta ya. Kalau umpamanya 40 juta, kalau umpamanya 40 juta itu hanya kita keluarkan zakatnya 1 juta saja. Tidak banyak, sedikit sekali ya. Ini ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meminta sesuatu dari kita, Allah minta sedikit. Tapi tatkala dia memberi sesuatu kepada kita, Allah kasih banyak sekali dan tidak terhingga. Ini kadang-kadang kita tidak berimbang, ya, tidak berimbang antara ibadah yang kita lakukan dengan permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru kita meminta nikmatnya. Karena itu inilah salah satunya rahasia makna ucapan atau bacaan yang wajib kita baca. Iya karena ambudu wa iya karena selain. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi menyembah terlebih dahulu, beribadah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita meminta supaya dia memberikan nikmat kepada kita. Jadi sebagian kita terbalik, ya, sebagian kita terbalik. Nasta'in dulu baru na'budu, ya. Jadi kita banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kalau kita minta kepada Allah selalu minta yang banyak. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, ya. Kan itu mintanya. Dan memang harus begitu. Gak boleh kalau dalam minta rezeki gak boleh ya Allah kasih saya rezeki dikit aja. Gak boleh seperti itu. Ya, harus minta yang banyak. Nah tapi pada faktanya kita kurang mengimbangi dengan permintaan kita yang banyak itu kita imbangi dengan ibadah yang banyak juga. Nah mudah-mudahan dengan Ramadan ini, ya. Kita digembleng, dididik, dibina selama sebulan penuh. Mudah-mudahan ibadah kita meningkat Nah, ini mesti ada perbedaan nanti sebelum kita masuk Ramadan. Setelah kita dibina, digembleng, dididik 1 bulan penuh dalam madrasah Ramadan ini, nanti kita keluar Ramadan menjadi manusia-manusia yang berbeda. Dan ibadahnya semangat, menuntut ilmunya semangat, silaturahimnya semangat, dan semuanya semangat. Amin. Ya, baik. Nah, waktu kita 2 menit. Mbak, belum sampai ya campur kata jawab. Waktu kita 2 menit lagi. Nah, baik, sebelum kita sudah. Sudah sampai. Baik, kalau gitu marilah kita ambilnya berdoa ya, berdoa. Kita akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.